apabila kita menghalang penjawat awam, mahasiswa, IPT kepunyaan Negeri Selangor, bahkan juga pekerja-pekerja di dalam anak syarikat kepunyaan Kerajaan Negeri Selangor, kita merasakan khusus BTN ini tidak begitu perlu. Sebab apabila seseorang pegawai ataupun penjawat awam masuk ke dalam jawatan awam, jawatan apa ni, ke dalam Kerajaan Negeri Selangor, mereka akan diberikan kursus induksi. Maknanya bagaimana nak buat kerja, apa artinya bekerja di dalam kerajaan, dan di dalam itu pun sudah diberikan maklumat dan pendedahan kepada perlembagaan Malaysia dan sebagainya. Makna ketatanegaraan tu sudah ada di dalam kursus induksi. Di Selangor ini kita telah pun memperkenalkan kursus pembangunan modal insan, iaitu SPIES. SPIES ini sebenarnya satu model pembangunan modal insan, satu konsep di mana setiap orang, di mana saja, bila-bila masa, setiap hari perlu membangunkan dirinya daripada 5 elemen teras. Ini di antara cara serius Kerajaan Negeri Selangor untuk membersihkan kerajaan ini daripada rasuah, masalah rasuah yang telah mencengkam Kerajaan Malaysia sekian lama. Ini kita kait rapatkan dengan masalah spiritual. Fizikal mestilah kita mahu Kerajaan Negeri Selangor, kalau nak jadikan Selangor, sebab kita meletakkan hala tuju Selangor ialah idaman, negeri idaman, maju, sejahtera, berkebajikan. Nak jadi Selangor yang maju dan sejahtera ni semua, membangun depan serba serbi, mestilah rakyatnya sihat dan kuat. Kita mahu rakyat Negeri Selangor menggunakan daya intelek semaksimal mungkin. Sebab tu Kerajaan Selangor melalui Exco Pendidikan, kita bukan saja mahu 3M, penguasaan 3M, membaca, menulis, mengira, tapi tambah 2M, memikir. Maknanya memikir kenapa perkara ini berlaku, kenapa perkara apa, kenapa tidak begitu dan tidak begini. Kenapa orang bercerai? Kerana tak tahan emosi, masing-masing nak menang. Kenapa orang bergaduh? Kenapa nak berbunuh? Kenapa jenayah berlaku? Ini disebabkan emosi. Begitu juga kenapa kes buli berlaku? Emosi tidak boleh dikawal. Pembangunan sosial maksudnya belajar bagaimana nak berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan. Bagaimana nak berkomunikasi dengan orang muda, dengan orang tua, orang yang lebih apa, lebih tinggi jawatan dengan orang yang biasa. Semuanya kena berkesan. Dan juga selain daripada itu, dalam maksud pembangunan sosial ialah kita mahu rakyat di Negeri Selangor ini bukan saja menjaga hubungan baik dengan manusia dan menjaga harga diri, jati diri. Kita tak mahu yang menganggur-menganggur ni. Kita mahu ada jati diri, mampu cari apa kemampuan sendiri. Kalau tak ada kerja, apa, cipta kerja sendiri untuk dapat sumber pendapatannya, rezeki yang halal. Ini dia konsep SPIES. Jadi sudah tentulah kalau you tengok ni, jauh berbeza dengan BTN. BTN kata pasal Biro Tatanegara, saya nak sebutkan tadi, pembangunan sosial yang S tadi, bukan saja kita nak mengajarkan dia ini cinta kepada tanah air daripada retorik bercakap saja, yang saya katakan tadi, sampai jaga sungai, jangan apa kotorkan, jangan apa campak sampah merata-rata, jangan apa pakai apa plastik tu. Ini maknanya cinta tanah air yang sebenarnya. Perdana Menteri sendiri mengatakan dia nak tengok dulu, dia nak tengok dulu, belum lagi nak rombak, dia belum buat keputusan lagi nak merombak. Jadi saya tidak yakin yang mereka ini benar-benar mahu merombak. Sebab kalau menteri-menteri itu sendiri, bahkan pimpinan UMNO Barisan Nasional itu sendiri tidak sepakat, saya belum melihatkan langkah-langkah awal untuk merombak. Bukan merombak lagi, langkah-langkah awal untuk benar-benar nak merombakkannya.